Hai. Guys, kita udah sampai di rumah Abah, di rumah Mama. Kita liatin bagian belakang aja, cuma depan Abah dulu nih. Ya. Hai guys, kembali lagi aku yang jarang vlog tapi sudah nggak pernah vlog ya. Ini tadi rumah Abah, terus ini rumah-rumah warga. Biasanya kita kalau ada acara di sini nih, ada balai pertemuan kesatuan adat Banten Kidulnya di sini. Ada dia lagi. Okay. Ya aku ya kayak. Apa ya kayak apa? Ya aku sama Om, pasti. Ini kita belum masuk sih ke rumah Abah. Guys. Kita belum masuk ke rumah Abah. Baru nyampe banget. Jadi kita masuk dulu, kita salaman dulu. Udah kangen banget ini. Ikutin terus ya. Aku belum OTD nih, kalian harus lihat. Guys, ini kita udah di dalam rumah Abah, tapi kita belum ketemu Abah. Nah, kita langsung aja masuk. Kita ke dapur nih, kan lagi mau satu sari yang mamah nih. Kayaknya lagi dapat memasak nih. Kita lihat ini. Let's go, hey. Gampang. Alhamdulillah, dong. Pas bau. Lagi masak nih. Oh, dapurnya sebesar ini. Nah, kita istirahat dulu sini, kita makan dulu, nanti baru kita ke tempat istirahat. Ikutin terus ya. Seru ya? Kita makan dulu guys. Nih. Lagi mana? Yang banyak makan ya kakak. Peri, makan yang benar. Om piringnya. Mamang, makan yang benar. Itu piring om. Pakai ikan apa ini? Tete, makan. Om, makan. Tahta. Oh, naik tahta. Oke, oke. Langsung bisa mencari. Ini proses pemasangan apa? Pemakaian apa, Mah? Pemakaian teh kepala. Oke. Langsung dipakaikan oleh mamahnya dari Abah. Mama Ageng. Mantap. Aduh. Kita ke tempat istirahat dulu, guys. Nih. Ya, guys. Ayo, A. Luar biasa. Kita di sini. Nanti kita bareng-bareng. Nah,
sebenarnya nih kita udah capek banget, tapi sayang banget kalau kesini tuh cuman duduk tiduran atau berleha-leha gitu kan. Iya, banyak banget dah. Mendingan sekarang kalian ikutin gue bakal kemana. Gue kasih tahu tempat yang keren banget. Oh, banyak banget. Jalurnya kesini nih. Tuh, ke bawah sana ya. Ya. Kita menurun, guys. Habis makan. Perjalanannya juga lumayan, jalan kaki sekitar 15. Itu katanya ya. Tapi biasanya, nah biasanya kena bohong mulu, kena prank. Kita pokoknya ikutin aja. Ini lumbung padinya, guys. Guys, lumbung padinya tuh banyak sampai bawah tanah. Tuh sampai sana. Hah? Cantiknya. Dede, gak ada yang nolongin ini, Dede. Jalanannya. Tuh ya, semuanya berbatu. Dede, gak ada yang nolongin di sini. Gue disumpahin terbalik. Kita OTW ke sana. Kita jalan di tengah-tengah sawah, guys. Tadi kita dari sana tuh, sana. Sekarang udah ada di tengah sawah nih. Ini sekarang jam 4 setengah 5 lah. Kita ini dulu, berjalan dulu ke depan. Ih, seru. Ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Jangan kecewe deh. Ayo. Dikit lagi. Cakep banget aku videoin. Oh, kemana ini kita? Sini. Nah, ini kita ke sungai. Sungai memang agak kecil. Tapi ya asik banget. Oh. Yuk turun. Wuhu. Terus panjang ke sana ya. Di sisi kita ada di paling bawah banget nih dari tempat tadi. Oke, teman-teman, jadi di depan gue ini adalah salah satu alat pembangkit listrik yang digunakan di daerah Cipta Gelar. Namanya turbin ya, jadi diambil dari aliran sungai gitu. Kalian pelajarin aja deh kalau turbin tuh cara bukan pengaktifan, cara menggunakannya tuh seperti gimana gitu. Nah, ini tuh yang menciptakan di sini tuh listrik itu ya Abah. Gitu. Ini dari air sungai ini keren ya. Jadi ilmu pengetahuan tuh benar-benar bukan main-main loh. Bisa digunakan dan bermanfaat, dan semua yang Abah lakukan buat warganya menurut aku itu best banget.